Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Cherrycan Official. Nah, kali ini kita akan mereview uang jadul pecahan 2,5 rupiah seri Sudirman tahun 1968. Unik ya, pecahannya 2,5. Nah, ini adalah zaman RI Kesatuan dan ditandatangani oleh Dr. Randes Radius Prawiro Sukmono Bapak Marto Kusumo, dipercetakan PM Percetakan Kebayoran. Penerbitannya di tanggal 8 Januari 1968 dan penarikannya di tanggal 1 September 1975 dengan warna dominan depan belakang sama biru, pengaman tanda airnya, coba kita lihat. Kelihatan di situ tanda airnya adalah Garuda Pancasila. Kita lihat di sisi depan. Di sisi depan terlihat sosok seorang Jenderal Sudirman. Nah, sedangkan di sisi belakang, coba kita lihat. Di sisi belakang ada seorang sosok wanita memegang padi. Nomor seri 3 huruf 6 angka yang berukuran kertas 144 x 56 mm. Oke. Cukup sekian review uang jadul kertas 2,5 rupiah seri Sudirman tahun 1968 kali ini. Tetap setia di channel Cherrycan Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.